Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita semua untuk kekasih Allah dan kekasih kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah, ibu-ibu kaum muslimah dari jamaah GMI yang kami muliakan, mari kita melanjutkan tema kita tentang 300 dosa-dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Kita masuk sekarang ini pada pembahasan dosa-dosa yang diremehkan wanita sekitar pernikahan. Yang keempat, nah ini mengenakan cincin pertunangan. Ini salah satu di antara budaya barat, Bu. Pakai cincin-cincin pertunangan. Budaya barat. Tukar cincin dulu. Laki-laki dikenakan satu, wanita nanti dikenakan satu. Nanti setelah menikah pun tetap dipakai. Ya kan? Sebagai bukti sudah menikah. Ah, aku sudah ada yang punya. Aku sudah menikah nih. Nanti ketika suaminya lepaskan cincin pernikahan, dianggap suaminya sudah tidak lagi mencintainya. Dianggap suaminya sudah membuang dirinya. Dianggap pernikahan ini sudah diambang kehancuran karena suami atau istri sudah melepaskan cincin itu. Ini bukan budaya dalam Islam. Coba ibu baca nanti, ulama-ulama besar sepanjang sejarah termasuk ulama-ulama kontemporer menolak proses yang disebut dengan tukar cincin. Karena ini tasyabuh bil gharb. Tasyabuh bil gharb. Ini menyerupai dan meniru orang barat. Dalam Islam enggak ada gitu-gituan. Pernah tak pakai dalam hidup ibu yang muda ni kau? Pernah? Lain tak ada. Alhamdulillah. Kalau ada yang pernah, astaghfirullah. Istighfar. Hah? Gunanya apa? Hah? Pasang cincin kan? Cincin. Nanti calon bininya pasang cincin lo, foto bersama. Hah? Itu dikekalkan. Ini orang barat yang buat. Dalam Islam enggak ada kayak gitu. Kalau dalam Islam minta maaf, kalau sudah tunangan dipercepat pernikahannya. Jangan ditunda-tunda. Kalau perlu tunangan pagi kini, sore besok akad nikah. Itu yang dalam Islam. Ikut enggak tunangan sekarang, nanti nikahnya setelah tamat kuliah. Banyak maksiat yang pasti terjadi itu. Banyak. Merasa sudah agak halal. Merasa sudah agak halal. Sehingga tengah malam pun, halo sayang. Lagi ngapain? Lagi sakit gigi bang. Kalau hari kita waktu tunangan itu, apakah kita berdosa? Nggak usah aja deh. Kalau gitu-gitu gayanya, yang kayak gaya barat-barat gitu, nggak usah. Kita tiru saja yang full dalam Islam bagaimana? Ya, dalam Islam itu begitu yang bagus, Bu. Ya. Tunangan sekarang, dalam waktu dekat disepakati langsung akad nikahnya. Selesai. Hah? Jadi sebenarnya kalau bisa langsung menikah, kenapa harus tunang-tunangan? Dia tunangan itu untuk mengikat. Untuk mengikat bahwa dalam waktu dekat ini sudah akan akad nikah. Ya, tanda jadilah istilahnya. Nah, dia GDP dulu. Nah, ya. Ya. Khitbah dalam Islam kan ada toh. Tapi khitbah dalam Islam itu jaraknya dengan akad tuh dekat loh, Bu. Dekat, enggak ada main lama-lama. Cincin anu maunya gini. Cincin perkawinan. Cincin pernikahan. Kalau cincinnya lain enggak cincin ameh doh, nah laki-laki buliah memakainya.
Akan tetapi ini pun termasuk di antara tasyabuh bil gharb. Ya, masih tasyabuh juga namanya itu. Tanggaanlah, tinggaanlah. Rumah tanggawan tak tergantung dari itu tu. Ya. Tak tergantung dari itu tu. Gimana? Tetap asal emas. Ya. Asal emas bagi laki-laki haram. Ya. Asal emas bagi laki-laki tetap haram. Apalagi emas putih, itu kan lebih mahal daripada emas. Ya, emas kuning. Ya. Baik, Ibu silakan Ibu baca nanti pendapat Syekh Albani yang mengharamkan tasyabuh dengan barat, termasuk pertukaran cincin, pertunangan dan sebagainya, Syekh Salih Fauzan, ya, hafizahullah, dan ulama-ulama lain yang berkompeten dalam masalah dunia fikih. Mereka telah memberikan, menyatakan pengharaman bertasyabuh dengan barat dalam masalah tukaran cincin pernikahan. Taib, ada pertanyaan lagi selesai? Ya. Secepatnya. Secepatnya. Enggak, itu lama itu. Ya. Khitbah sekarang minggu depan paling lama istilahnya, selesai. Jangan main lama-lama. Baranginnya di antara barangin ko setan masuk. Iya. Barangin masuk angin gambuang. Banyak itu kejadian. Karena udah melanggar dari awalnya, ya akhirnya banyak insiden yang terjadi, ya. Kalau bisa akad nikah pagi apa tuh khitbah hari ini, nanti sore dah akad nikah, besok dah akad nikah. Jadi istilahnya Pak Kecek mau tadi tuh dia GDP dulu, dipanjar dulu. Hah? Lalu nampak gini tuh. Nggak usah pakai khitbah-khitbah. Sebaiknya, ya artinya khitbah kan sunnah. Ya, kita dianjurkan untuk khitbah. Mancaliak dulu. Mancaliak itu bukan, melihat itu bukan nazar. Itu bukan khitbah ya. Lihat-lihat dulu. Menakjubkannya enggak wanita ini? Yang wanita juga, kira-kira dan pihak wanita juga melihat menakjubkan enggak laki-laki ini? Kalau menakjubkan agamanya, menakjubkan akhlaknya, berarti? Ya, harus bu. Kemudian daripada menikah aja orang hidungnya bengkok ke kidah. Ha? Tiba dek gigi mancung gigi pada hidung lah. Kan bermasalah nanti rumah tangganya. Jadi lihat fanzur ilaiha, apalagi punya cadar, harus buka cadar. Buka cadarnya. Laki-laki boleh menatap sampai kapan? Sampai dia merasa tenang. Boleh ditatap, tatap. Udah puas, selesai, tutup kembali. Jangan ah, aja lihat dah. Enggak bisa begitu. Dia boleh melihat seberapa dia perlu. Ya. Setelah menakjubkan, baru nanti program melamar direncanakan. Hah? Bila kami melamar rencana, mungkin bulan Agus lah kami melamar. Kini bulan September. Apa? Salah. Kini akhir Juli. Pertengahan Agus lah kami datang melamar. Kalau jaleh tuh, setelah nazar proses berikutnya adalah melamar. Di sela-sela itu belum ada kehalalan sedikit pun termasuk komunikasi. Ya, setelah melamar, dalam melamar itu baiknya langsung diputuskan. Kita melamar nanti tanggal 14. Sebaiknya akad nikahnya nanti tanggal 15. Begitu, secepatnya. Melamar itu sunnah. Ya, baik. Laki-laki lah. Nah. Tu maksudnya ke orang preman ni karena itu. Nah. Yang melamar tetaplah laki-laki. Taib. Berikutnya, sebelum kita sampai pada yang berikut ini, silakan jalankan dulu aktivitas kita yang rutin dan paling mulia berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.